yang sudah disiapkan. Apa kabar Pocet? Ada Mata, ada Ujung, ada Lai, sebagainya. Baik. Terus DPD dan DPC Partai Nasdem Sulawesi Selatan yang hadir. Yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokohkan silaturahmi dengan tempat penyelenggaraan acara Jalan Sehat Restorasi Partai Nasdem bersama dengan Bapak Anies Baswedan pada pagi hari ini. Dan tentunya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan agar kita dapat terwujud, yaitu memenangkan Bapak Anies Baswedan dan juga Partai Nasdem pada pemilu 2024 nanti. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa bersama dengan Bapak Kyai Haji Ustaz. Satu pilihan memuliakan tamu kita yang datang di tempat ini. Dengar kejap Mas Ustaz. Dengar kejap. Satu kali. Baik. Tiga kali. Jangan, oh jangan. Cukuplah sudah. Cukup, cukuplah sudah. Jangan kau ulang lagi. Mengerti Masoko? Sudah rindu, ingin langsung mendengarkan suara dari Bapak Anies Rasid Baswedan. Dengan ini kami persilakan dengan hormat bersama dengan Bapak Kyai Haji Ustaz. Penuh ini menandakan di sini solid, di sini siap kerja keras bersama dan siap untuk menyongsong perubahan. Sekarang saya geser ke sebelah kanan. Boleh ya? Bersama Ustadz Dasar Latif di sini. Bapak-bapak ibu sekalian, kita berkumpul bukan sekedar berkumpul. Kita berkumpul satu jalan sehat. Dua, kita mengirimkan pesan kepada semua bahwa masyarakat dipangkep bukan sekedar ingin keberlanjutan. Masyarakat dipangkep ingin perbaikan, ingin perubahan, ingin kemajuan, ingin Indonesia yang lebih adil. Kita datang ke sini sukarela, bukan? Sukarela? Dibayar? Dibayar? Sukarela? Inilah pejuang-pejuang yang tidak bisa dibeli dengan rupiah. Saya sering sampaikan bahwa yang disebut relawan bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Selamat mengikuti jalan sehat. Semoga semuanya lancar. Insya Allah pulang membawa keberkahan dari pertemuan ini. Selamat memulai jalan sehat. Izinkan saya menyampaikan salam buat semuanya. Titip salam untuk keluarga. Titip salam untuk tetangga. Titip salam untuk lingkungan semua. Sampaikan salam kepada semua. Insya Allah semangat yang ada di pangkep ini akan menular ke seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan.